Ini baut tutup CVT pada dol, teman-teman nih. Ini dol ya. Dol. Ini dol. Dol, dol. Kemudian ini patah nih. Patah. Ini dol. Yang ini benar, yang ini dol nih. Kemudian ini patah nih. Nah, ini patah, ini patah. Ini dol. Wah, dol. Yang benar cuma 2 biji doang. Nah, kita coba akalin yang ini dulu nih, yang patah kita buka ya. Kita buka menggunakan tang jepit nih. Nah, buka ya. Oke, jadi yang patah di ujungnya aja, di kepalanya itu mudah banget ya, bisa gunakan tang jepit. Ini udah kelepas nih. Nah, ini belum dol nih, tapi ini bautnya patah aja nih. Wah, ini belum dol gimana, ini udah bekas ganjelan, udah bekas ganjelan. Wah, dol. KBG dol ini mah. Kemudian ini nih patah nih, dua nih, gimana ya, patah bisa menggunakan lasan ataupun di battle dikit-dikit. Oke teman-teman, kita akali dulu yang dol ya, kita bor dulu menggunakan mata bor 7 mili. Nanti kita buka bersihkan ya, karena gram-gramnya masuk. Udah kita bor ya teman-teman, menggunakan mata bor 7 mili, tinggal kita tap aja dulu. Kita tinggal gunakan mata tap M8 kali 125 ya, 1,25. Oke, langsung saja kita proses pengetapan. Usahakan harus center ya, harus lurus. Udah selesai, tinggal yang ini. Oke teman-teman, kita kasih contoh dulu 3 biji ya, 3 biji, karena ini banyak sekali yang mau kita bos derat. Nah, kita contohkan dulu 3 biji nih. Ini udah selesai proses pengetapannya, tinggal kita semprot aja.
Kemudian tinggal kita gunakan bos dratnya ya teman-teman nih. Ini bos drat nih. Nah ini bos dratnya. Kemudian kita gunakan baut M6 ya. Kita harus pasangkan dulu sampai sini nih kita masukkan ya. Baru kita proses pemasangan. Nah teman-teman sampai ujung sini ya biar nggak patah. Setelah itu baru kita proses pemasangan ya. Proses pemasangan kita kasih lem plastik steel supaya nggak mutar ya keluar ke dalam. Oke ini udah kita kasih lem plastik steelnya, tinggal kita pasangkan teman-teman. Kemudian kita kencangkan murnya. Oh. Mas Arya. Oke teman-teman, ini udah terpasang ya semuanya 1, 2, 3 ya. Oke teman-teman, tinggal kita gerinda ya, tinggal kita potong saja untuk sisa-sisanya ini. Oke teman-teman, jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya nih, ini udah rata teman-teman ya, udah rata. Nah tinggal kita pasang aja nanti baut baut orsinilnya ya teman-teman, baut M8. Nah. Oke ya, ini udah oke nih. Tuh udah oke.
Yang ini juga. Ini udah oke juga. Kemudian yang ini. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial cara mengatasi dudukan crankcase CVT itu slack doll ya. Kita bisa gunakan boss drat seperti ini. Awet dan aman ya teman-teman, baut tetap original. Nah untuk baut yang patah ini bisa kita las ya teman-teman. Kita total aja menggunakan lasan. Kemudian nanti kita dibikin T gagangnya, kemudian tinggal kita buka aja putar. Karena ini belum slack ya, cuman patah aja. Nah, di sini saya cuma mentutorialkan cara mengatasi baut yang dol dan slack ya. Oke, teman-teman, jadi begitulah ya tutorialnya, semuanya sama ya. Di sini juga sama nih. Nanti saya akan bor lagi kemudian di boss drat. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.